orientation, artinya orientasinya dia sudah dijelaskan juga dengan program, ada vertikal, ada horizontal. Jadi kalau vertikal dia akan susun ke bawah, kalau vertikal dia akan nyusun ke samping, ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya weight, ya, weight. Nah, ini pemanfaatan dari lebar screen, yaitu weight. Jadi kalau kita bikin view, ya misalkan kotak-kotak gambar atau apa ya, itu kadang-kadang kan butuh supaya screen-nya itu ya full screen gitu, semuanya dipakai. Ya, itu bisa Anda manfaatkan dengan menambahkan weight. Ya, weight-nya misalkan 1, kemudian hack-nya itu dihilangin. Ya, kalau nggak dihilangin, ya dikasih angka 0. Ya, supaya hack-nya itu nggak ada nilainya. Kalau hack-nya ada nilainya, ya dia akan menyesuaikan nilainya. Ya, atau kalau dia match parent, ya match parent. Kalau dia work content, ya work content. Jadi harus dihilangkan atau dikasih 0 dB atau 0 dB ya untuk hack-nya. Baru dikasih weight. Ya, weight itu kayak berat lah ya kalau bahasa kita berat, tapi weight itu dia bobotnya berapa untuk menggunakan layar. Ya. Tuh ya. Jadi kalau weight-nya 1, misalkan ada 3 view, kemudian view-nya semuanya 1, maka satu layar dibagi 3. Tapi kalau ada 2 view, 2 layar dibagi 2. Tapi kalau ada 1 view, dia kuasain semuanya, satu layar, gitu ya. Kemudian kalau secara horizontal, dia juga sama. Misalkan kalau dimiringin ya HP-nya, juga sama. Dia kan membagi 3 rata secara horizontal. Linear layout, horizontal layout. Ya. Orientasinya horizontal. Sama dia ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini height yang di 0 dB, kalau horizontal yang di 0 dB adalah width-nya. Ya, yang di 0 dB width lebarnya. Jadi lebarnya nggak diatur, dinolkan aja. Tapi dia akan menyesuaikan dengan adanya width, dia akan menyesuaikan dari ukuran screen-nya. Gitu, ya. Oke, kita lihat contoh. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya ini ya. Ini kan width-nya dia satu screen dipakai semua untuk apa namanya? Message ya. Ini kan aplikasi message ya. Nah, dia satu screen dipakai semua. Ya, ini namanya pakai apa? Mungkin saya nggak tahu nih ya. Belum pernah coba bikin aplikasi seperti ini. Ya. Jadi kalau ini hack-nya, ya untuk ini ternyata yang diambil ini aja nih. Ya, ada horizontal ini layout di sini. Ada gambar message, ya. Kemudian ada image view ya, ada edit text, kemudian ada image view juga, ya. Hack-nya wrap content. Hack dari ini ya, wrap content. Kemudian dari image view, hack-nya wrap content, width-nya wrap content juga. Kemudian width-nya 0. Jadi dia nggak dikasih hack, ya, nggak dikasih width, sorry. Ya, otomatis ukurannya akan wrap content semua. Ya, kalau yang edit text dikasih wrap content, ya. Kemudian untuk hack-nya ya, kemudian untuk width-nya 0 dB, kemudian ada width-nya 1. Otomatis weight-nya dia akan kuasain semua ya oleh edit text ini. Jadi seluruh lebar layar akan dikuasain atau dipakai ya. Kemudian image view ini tidak ada weight ya, tapi pakai wrap content semua. Jadi otomatis yang menggunakan layar sepenuhnya adalah edit text. Gitu ya. Ini teorinya. Ini dicoba lagi deh di Android Studio ya. Kita coba lagi. Mau bikin project baru apa di sini aja? Di sini aja boleh ya. Walaupun nanti nggak pindah-pindah layout, main activity-nya tetap ini. Pada saat dijalankan ini yang tampil. Gak apa-apa kita bikin activity di sini ya, daripada bikin project lagi ribet ya. Di sini aja nih. Jadi cara untuk bikin activity baru, Anda masuk ke layout aja ya, klik kanan ya, klik kanan di layout ya, kemudian atau di mana aja sebenarnya bisa ya. New ya, new, kemudian pilih activity. Nah, ini activity, kemudian pilih template-nya. Ya, misalkan pakai MT. Activity. Nah, sama mau dikasih nama apa? Belajar misalkan wage ini kayak gini tulisannya ya. Nah. Kemudian oke. Okay. Ada lagi yang kurang? Bentar. The name on the layout create for the activity. Activity name is not set to valid class name. Ada yang salah di
Oh, nggak boleh spasi kali ya? Ya, nggak boleh spasi ya. Ya, jadi nggak boleh spasi. Untuk penulisannya, kita nggak boleh spasi. Klik finish ya. Nah, ini kita dikasih activity baru. Ini Java-nya, abaikan saja Java-nya. Kemudian ke activity belajar web. Nah, ini tidak ada view ya. Tidak dikasih view. Yang ini agak sedikit berbeda nih ya, karena kita bikin bikin beberapa, ada dua, ada view-nya, view bertumpuk nih ya. Ada ini tempat untuk chat ya. Oke lah, yang ininya isinya nanti aja. Yang penting ada tempat untuk chat, kemudian ada tempat untuk bawahnya ya. Jadi untuk bikin ini kita perlu ganti dulu ya, ini kita pakai linear layout semua. Ganti linear layout. Nah, ini ya. Otomatis dia udah ganti ya. Kemudian ditambahkan orientation. Pertama, orientation yang pertama itu yang pertama vertikal ya. Kita butuh yang vertikalnya dulu. Ya. Vertikal, kemudian bikin apa namanya? Kalau yang buat ini namanya apa nih kira-kira? Text view juga. Text view berarti banyak banget tapi ininya ya. Isinya. Apa kita isi ini dulu, gambar dulu kali ya. Bingung ya. Kalau enggak edit text deh ya, edit text nanti biarin deh ya seperti apa nanti, yang penting kita belajar view-nya dulu ya. Masalah kita belum paham tentang edit text enggak apa-apalah ya. Yang penting kita belajar view-nya dulu. Misalkan mau pakai match parent ya, karena kan dia full ya, match parent. Berbedanya, bedanya di sini, di hack-nya. Hack-nya kita kasih 0 dp. Kenapa kasih 0 dp? Karena kita mau pakai weight untuk ininya, untuk tingginya ya, kita kasih 1. Ya, gitu. Supaya dia akan full. Full ya. Nah, kita lihat nih. Mungkin ini ya. Ini sudah ada tapi full. Jadi semuanya dipakai ya. Akan kelihatan kalau kita tambahkan satu view lagi, ya. Akan kelihatan kalau kita tambahkan satu view lagi nih. Nah, untuk membuat layout yang seperti ini, ya, yang seperti ini ya, di bawah ini ya, berarti kita butuh view group lagi, ya. Jadi Anda buat view group lagi di sini nih. Ya, jadi setelah edit tag itu kita butuh view group linear layout lagi. Kayak gini, linear layout. Jadi ada dua linear layout ya, bertumpuk, satu di luar, satu di dalam ya. Ininya apa, tingginya kita pakai wrap content, jadi jangan pakai, tingginya iya wrap content, widthnya match parent, widthnya match parent, tapi height-nya kita jangan match parent lagi, nanti bertumpuk ya wrap content ya. Ini nggak perlu apapun ya, karena cuman layout. Cuman ini harus ada, ini tutup biasa, bukan ada garis miringnya. Terus bikin tutup untuk linear layout kayak gini. Nah, supaya kita bisa isi view-view-nya di dalamnya, ya. Jangan lupa orientation, ya. Orientation di sini. Ya, orientation bukan vertikal tapi horizontal. Jadi samping ya, samping kita. Nah, baru di si view-view-nya apa tadi? Ada image ya pertama ya. Yang pertama kan ada image nih. Image, text, edit tag, sama image lagi. Jadi kita bikin image. Image view. Wrap content semua ya. Wrap content. Kemudian sort-nya. Sort-nya mana nih? Anda cari gambarnya. Ini kan gambarnya hasil answer semua nih. Mau diganti kan? Mau cari yang gambar message. Ada nggak sih? Ya. New image asset lain ini, misalkan yang ini boleh nih ya,
Coba bantu yang komen, mode komen. Kasih nama misalkan komen. Finish. Mid-mat, komen. Nah, ini sudah ada nih gambar satu di bawah. Ini ada edit text di atas, ini ada background, sorry, gambar satu, baru satu ya, gambar. Nanti di sampingnya lagi tambahkan, ya, tambahkan misalkan edit text, kemudian isinya width-nya pakai 0 dp ya, 0 dp, kemudian untuk height-nya itu wrap content boleh, ya, nah, kita tutup. Kemudian, oh sorry, ini lupa width-nya. Width-nya berarti harus ada weight. Weight, width-nya itu 1. Oh ya, supaya cicip jangan wrap content deh. Kalau di modul kan wrap content ya, Anda pakai match parent aja, nggak apa-apa. Match parent, jadi supaya full sejajar dengan gambar atau image-nya. Nah, ini sudah muncul edit text-nya. Oh, mungkin kalau dikasih tag coba biar kelihatan. Ketik komen di sini. Ya, bolehlah. Nanti dikasih tulisan biar enak lihatnya. Kemudian image view ya. Image view lagi. Nah, ini nanti match parent semua ya. Sorry, wrap content semua. Wrap content semua. Terus short-nya gambar itu ya, kayak apa namanya? Kayak menambahkan attachment ya, bikin lagi di sini ya, a new image asset, kemudian ini akan kita tulis attach ya, attach attachment boleh, attachment, cari gambar attachment di sini, kira-kira ada nggak ya, tag ketik aja di sini. Ah, ini ada ya, yang ini ya, attachment, oke, kemudian next, finish, nah, kita SRC-nya, C, attachment, nah, sudah, muncul ya, gambarnya juga muncul semua, nah, ini contoh pembuatan, apa namanya, seperti messaging ya, messaging. Jadi di sini ada image view, edit text, dan image view lagi ya, di atas ada edit text. Jadi ada dua linear layout yang digabung ya. Ada dua linear layout yang digabung menjadi satu. Jadi kalau dari atas Anda lihat di sini linear layout yang pertama ya, orientasinya vertikal. Ya, yang pertama orientasinya vertikal. Kemudian sebetulnya dia punya dua view. Ya, atau punya dua objek. Yang pertama adalah edit text, yang kedua adalah linear layout. Jadi dia punya satu view dan punya satu view group. Jadi di dalam view group ada view group lagi. Ya. Gitu. Jadi view group yang pertama itu untuk di luar, ya. Itu yang vertikal, kemudian view group yang kedua untuk di dalam, ya. Yang linear layout. Linear layout yang horizontal. Nah, di dalam linear layout horizontal itu ada tiga view. Image view, edit text, dan image view. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Like video ini jika kamu suka.